sahabat Toto, welcome back ke Topojo YouTube channel bagi sama Resya. Hari ini Topojo bakal ngasih rekomendasi aksesoris untuk modifikasi all new BRV, tapi hanya dengan budget 1 jutaan aja. Nah, sebelum kita move ke aksesoris yang pertama, Resya mau ingetin aja, jangan lupa subscribe YouTube channelnya Auto Project supaya kalian tetap update mengenai video-video terbaru di Auto Project. Langsung kita move ke aksesoris yang pertama. Aksesoris yang pertama dengan budget 1 jutaan itu adalah mirror cover untuk mobil all new BRV. Tapi nggak cuma buat all new BRV aja, ini juga bisa dipakai nantinya untuk mobil terbaru dari Honda, yaitu WRV. Nah, kalian kalau misalnya ada yang mau, yang udah ada yang beli nih mobil WRV, bisa banget nanti langsung pesan mirror cover untuk si mobil WRV kalian. Supaya apa? Karena ini fungsinya itu untuk melindungi kaca spion mobil kalian. Kalau misalnya terkena ranting pohon atau ketabrak nggak sengaja kena spion motor, itu nggak bakal ngerusak kaca spion bawaan mobil BRV kalian. Nah, bisa dilihat ya, selain fungsional, tapi desainnya itu benar-benar juga stylish banget. Apalagi warnanya bisa dilihat ya, langsung kece banget dan juga langsung stand out. Bikin stand out mobil si all new BRV-nya. Nah, yang kita pasangin di mobil all new BRV ini adalah motif yang karbon. Bisa dilihat ya detailnya. Ini super keren banget, jadi bikin tampilan mobil all new BRV kalian itu makin stylish dan juga makin sporty. Nah, kalian juga nggak perlu khawatir kalau misalnya kalian nggak suka warna karbon, kita juga punya dua pilihan warna lainnya nih guys. Selain warna karbon, ada warna chrome dan juga ada warna matte black. Jadi tinggal disesuaikan lagi sama selera kalian mau pilih warna yang mana. Nah, untuk pemasangannya juga gampang banget. Dia itu juga udah OMV size banget, jadi nggak bakal menutupi bagian bawah dan juga LED sequentialnya. Jadi udah fit size banget, nggak kekecilan, nggak kebesaran. Untuk pemasangan juga super mudah banget, karena di belakang ini udah ada double tip 3M-nya. Jadi cuma dicopotin aja, langsung ditempel, selesai. Praktis, tapi fungsional dan juga bisa bikin makin stylish mobil all new BRV kalian. Mirror cover, aksesoris yang pertama, langsung aja kita lanjut ke aksesoris yang kedua. Nah, nggak cuma kaca spion aja yang harus dilindungi sama Toto, tapi aksesoris kedua ini yaitu door handle dan juga outer handle untuk melindungi gagang pintu mobil BRV kalian. Nah, ini penting banget. Selain fungsional, sama seperti mirror cover tadi, dia juga men-stand out-kan penampilan mobil kalian supaya lebih stylish dan juga lebih sporty. Bisa dilihat ya. Kalau misalnya yang biasa aja tuh benar-benar nyatu sama warna bodi mobilnya, tapi kalau misalnya kalian pakaiin si outer handle dan juga door handle, jadi kelihatan beda banget. Dan kita juga punya tiga pilihan warna. Ini yang kita pasangin adalah warna yang karbon, tapi kita juga punya pilihan warna seperti mirror cover yang tadi, yaitu warna chrome dan juga warna matte black. Jadi kalau misalnya kalian mau samain dengan warna mirror cover itu boleh banget. Jadi benar-benar bikin tambah stylish banget mobil kalian. Nah, kita bahas satu-satu karena ini adalah dua aksesoris yang terpisah. Selain kalian bisa gabungin jadi satu, kalian juga bisa pilih salah satu aja. Nah, ini ada door handle bagian gagang pintunya, dan juga ada outer handle bagian luar dan juga dalam si gagang pintu sendiri. Nah, kita bahas satu-satu ya. Pertama adalah door handle-nya. Nah, ini door handle ini cuma bagian panjang ini, dan juga kalian akan mendapatkan bagian kecilnya ini nih sahabat Toto. Dan dia udah OMV size banget. Kalau misalnya tipe mobilnya udah smart lock, ada tombolnya, ini sudah mengikuti bagiannya juga, jadi nggak mungkin ketutupan ataupun kesempitan, jadi aman banget ya, bisa tetap dipencet tuh, nggak mengganggu si fungsi mobil BRV-nya. Nah, selain itu, kalau misalnya untuk bagian dalamnya atau outer handle-nya, nih ya, harus kasih tahu, kalau misalnya kalian pasti suka banget nggak sengaja kenain kuku kalian ke bagian dalam gagang pintu mobil, dan pastinya nanti akan bikin baret-baret, ada bekasan garis-garis dan bikin nggak kece banget. Makanya kita harus pasangin si outer handle untuk mobil all new BRV kalian. Bisa dilihat ya. Stylish banget. Jadi sudah melindungi bagian luar sekaligus bagian mangkok dalamnya. Jadi kalau misalnya kalian buka pintu nih, kena kuku kalian, atau misalnya kena kunci, atau apapun itu, aman banget. Jadi bodi mobil kalian pun akan tetap aman. Nah, selain warnanya stylish banget, tapi kalian juga nggak perlu khawatir karena di sini ada tulisan tipe mobil kalian, all new BRV. Jadi udah pasti ya, ini match banget sama mobil all new BRV kalian, makin keren, makin stylish, dan juga pastinya fungsional. Nah, mirror cover udah, outer handle, door handle, apakah sudah dengan budget 1 juta? Tentu aja enggak. Langsung aja kita move ke aksesoris berikutnya. Nah, lanjut ke bagian belakang mobil BRV kalian, kita udah pasangin trunk lid cover untuk all new BRV.
Nah, ini tuh bisa meningkatkan estetika mobil kalian, tampilan dari belakang pastinya. Jadi makin keren. Apalagi kalau misalnya kita pasangnya warna karbon, benar-benar stand out banget. Jadi benar-benar kelihatan berbeda dengan bodi mobilnya. Tapi kalau misalnya kalian nggak suka warna karbon, kalian nggak perlu khawatir, karena kita juga punya 3 pilihan warna selain warna karbon. Ada warna chrome dan juga ada warna glossy black. Jadi kalian tinggal pilih aja mau pilih warna yang mana, tinggal disesuaikan sama selera kalian dan juga warna mobil kalian. Nah, untuk logo Hondanya sendiri banyak banget nih pertanyaan dari kalian, apakah nanti akan hilang atau bagaimana? Tentu aja enggak. Jadi nanti logo Honda original dari mobil Oni BR-V kalian akan tetap dipasangin lagi setelah dipasangin si trunk lid cover ini. Nah, jadi ini tuh benar-benar salah satu aksesoris dengan di budget 1 jutaan kalian bisa dapetin aksesoris si trunk lid cover ini yang pastinya bakal meningkatkan tampilan mobil Oni BR-V kalian. Apakah masih ada lagi? Tentu aja kita langsung move ke aksesoris berikutnya. Nah, sahabat Toto, ini adalah aksesoris terakhir yang wajib banget harus ada di mobil Oni BR-V kalian. Bisa dilihat ya, kalau misalnya biasanya kalian bawa barang-barang banyak dan langsung digeletakin aja di belakang bagasi ini, pasti berantakan banget yang satu. Yang kedua, nggak terorganisir sama sekali, nggak rapi. Jadi kalau misalnya kalian mau cari barang tertentu, itu susah banget, ribet banget. Tapi dengan aksesoris ini, nih ya, Risa kasih tahu. Di bawah ini ada aksesoris tersembunyi dari Oto Project, yaitu trunk organizer. Bisa dilihat, kalian kalau misalnya mau nyimpan barang-barang itu bisa langsung di sini. Dan keistimewaan dari trunk organizer ini adalah dia punya pembatas atau kompartemen-kompartemen. Jadi kalau misalnya kalian mau bawa barang yang besar, bisa taruh sebelah sini. Kemudian ada slot untuk apar juga. Atau misalnya kalian mau simpan barang yang lebih kecil, kalian ada kompartemennya juga. Tuh ya. Jadi dia tersedia 1, 2, 3, 4 kompartemen terpisah. Jadi kalian bisa organizer barang-barang kalian supaya lebih rapi. Jadi kalau misalnya mau dicari, itu lebih mudah dan lebih praktis untuk kalian sendiri gitu ya. Dan juga ini itu udah OMV size banget sama ukuran bagasi mobil Oni BR-V kalian. Jadi dia nggak akan merusak estetika dari mobil kalian. Jadi sudah fit banget sama ukuran bagasi dari si Oni BR-V ini. Nah, kalau misalnya kalian tutup, ini dia juga nggak mengganggu sama sekali. Tuh, jadi rapih banget, bisa dilihat. Dia nggak mengganggu penampilan si bagasi belakang. Dan pastinya ini benar-benar fungsional banget. Kalian wajib harus ada di mobil Oni BR-V kalian. Nah, itu dia sahabat Toto, beberapa aksesoris dengan budget 1 jutaan untuk mobil Oni BR-V kalian. Kalau misalnya kalian mau ngecek beneran nggak sih harganya semuanya itu 1 jutaan, kalian bisa langsung cek aja di seluruh toko variasi terdekat di kota kalian yang pastinya sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kalau misalnya kalian khususnya di Jakarta Barat, kalian bisa langsung datang aja di Oto Project Garage, lokasinya di Rukus Dayster Blok I8, Cengkareng, Jakarta Barat. Dan juga jangan lupa kalian bisa langsung cek juga di e-commerce kita di Tokopedia, di Shopee, dan juga di Blibli pastinya. Nah, kalau misalnya kalian males keluar rumah, kita juga punya layanan Oto Project Tahu Beres. Nanti mekanik kita akan langsung datang ke tempat kalian untuk pasangin semua aksesoris dari Oto Project pastinya. Dan juga jangan lupa follow semua sosial media kita dari Instagram, TikTok, dan juga subscribe YouTube channel Oto Project supaya dapetin update mengenai otomotif di sosial media kita. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga video ini membantu kalian mau pilih-pilih aksesoris dengan budget 1 jutaan. And see you in the next video. Oto Project, bikin mobil, auto keren. Bye-bye.